sosial. Kita nak buka Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Ini macam satu rangkaian yang menghubungkan semua orang dalam ini. Kemudahan yang menyalurkan maklumat macam laman sosial dengan hiburan dan lain-lain lah, untuk memudahkan rakyat Malaysia ni berhubung. Yang kedua, untuk mendapatkan maklumat dan mengurangkan kadar penggunaan kertas. Memudahkan setiap pesanan yang kita bagi lah, mana kita tak perlu nak tarik panjang-panjang dan kita nak syok-syok untuk internet punya words. Dia macam Kuala Lumpur lah kan, dekat Kuala Lumpur tu semua ada tempat yang baik, tempat yang terbaik. So internet bagi saya dia satu peluang kita nak jadi lebih baik lah, berfaedah lah. Saya kasih buat bisnes internet, dia cari maklumat, maklumat penting kan. Dapat maklumat tanpa perlu bergerak ke mana je. Dia tak perlukan wang sebab internet. Yelah, kita hanya berada dekat rumah, tak perlu dapat kertas untuk buat. Boleh pakai yang kan? Barang belajar. Di zaman sekarang, budak-budak biasa lah kan? Macam laman-laman sosial itulah antara burukkan internet. Kita berkawan dengan orang tapi kita tak tahu lah tak belakang dia. Kalau kita keluar, at least kita tahu tentang diri dia. Paksa menyaring beberapa berita yang kadang-kadang kita dapati berlainan versi mengikut daripada sumber yang kita dapatilah. Kemudian yang saya dapati juga, internet ni ada masa-masanya melalaikan. Sebab tak semestinya kita gunakan internet tu dengan tujuan untuk mendapatkan maklumat, tapi pada masa yang sama selalunya kita membuat aktiviti sampingan lah. Contohnya kita buat Facebook, buat Twitter, kan kita pergi ke blog-blog tertentu. Itu memang banyak membuang masa. Jadi memang sebenarnya kita terpaksa hadkan masa untuk menggunakan internet. Feel lonely lah sebab tak dapat nak kenal kawan jauh-jauh. Segala maklumat lambat lah. Susah nak cari informasi. Okay, internet kalau tak ada pun payah juga sekarang. Yelah, memang segala-gala urusan kebanyakan menggunakan internet. So kalau berkaitkan dengan sekarang kita tak ada internet, sebenarnya masalah besar tu. Sebab kita perlukan benda tu untuk pesanan-pesanan yang bekas, gambar, pada yang jauh. Kalau yang dekat-dekat kan senang je kan, pada yang jauh. So nak hantar surat ambil masa. Sebab apa? Yelah, sekarang zaman sains dan teknologi, semuanya nak cepat, semua nak tepat kan. Kalau tak ada internet, rasanya memang